apabila Alfonso de Albuquerque sampai ke Melaka, dia telah membina pakatan. Kerana Alfonso de Albuquerque faham yang dihadapi ini bukan Kesultanan Melayu Melaka. Yang dihadapi ini siapa? Yang dihadapi Mak Islam. Ini adalah ubat yang paling mujarab yang digunakan oleh penjajah untuk memecahkan kesatuan ini. Umat Islam ketika itu amat faham apabila Melaka ditakluk oleh Portugis, mereka bukan melihat itu in isolation. Mereka tidak melihat itu sebagai suatu peristiwa yang terpisah. Mereka melihat itu sebagai mencari kesatuan dan solidariti umat Islam seluruhnya. Jadi seluruh umat Islam bangkit. Empat kerajaan Islam. Pertama di Aceh, dua Ternate di Maluku, ketiga Demak dan Giri di Jawa Barat, dan keempat Banten di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Jadi there need to be a paradigm. That's why you have a duty untuk garap semula apa yang sebenarnya menjadi identiti. Hancur tanah gersemera menghadapi selau bencana, bumi yang dibasahi darah angkara musuh yang durjana. Besi ribuan terbunuh, suria kotamu terus hancur. Palestin tanah di berbangsa.